Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan Kos Entertainment semua, kembali lagi di channel Kos Entertainment ya. Saya akan terus mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua selalu mensupport channel ini untuk terus berkembang dengan cara nonton video, like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kebaikan kawan-kawan semua selalu dibalas oleh Allah SWT. Kawan-kawan semua selalu diberikan kesehatan dimanapun berada. Amin. Hari ini backgroundnya agak berbeda ya kawan. Hari ini pagi-pagi saya ke tempat kakak sepupu di Jalan Ngkualu ya. Ini kita lagi mau makan rendang. Rendang baru masak nih di edisi Lebaran Idul Adha ya. Ini kawan, rendangnya. Katanya ini masakan Padang ya kawan, tapi kita nggak tahu. Kita rasain dulu. Pokoknya hitam-hitamnya mirip sih dengan rendang Padang. Tapi kita makannya pakai lontong ya kawan, ini lontong. Ya. Pakai lontong ini ya. Ngapain nyendok ke sinilah. Budak kalafanya nyendok. Gua masih elok lekokin gua. Lontong ya. Oke kawan, di pagi ini masih ada silebaran, tinggal satu lagi, dan juga di sini juga ada telur dan ada juga ini. Hai lah bilang dulu hai. Hai lah, perkenalkan kawan. Nah, ada kecap ini. Sebenarnya orang ini buat miso kemarin nih, tapi aku nggak sempat karena kerja. Jadi kita buka dulu lah lontongnya kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita makan rendangnya pakai lontong aja, nasi lontong. Nih. Jam berapa ya? Sekali setahun kita makan daging. Oke kawan, nih rendangnya ya, kita coba pakai telur juga lah. Nggak, kita buka telurnya. Pokoknya di sini lengkap kawan, kalau di rumah kakak ini lengkap, semuanya ada kalau dia lagi punya uang. Ya. Kita mau coba. Baca doa dulu ah. Baru makan. Oke, kalau kita baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Amin. Yuk, kuy makan yuk. Kalau di rumah jangan lupa makan juga ya. Makan rendangnya, tapi jangan lupa baca doa dulu. Enak kawan. Tabelnya sukses buat rendang. Tapi enak, lebih enak rendang Padang kayak ini. Kawan tulis di kolom komentar dagingnya dibuat apa? Tulis ya, buat rendang gimana rasanya nih? Ini di sini buat rendang. Kayak pakai saus aja kita. Telurnya. Apa yang makan?
enak. Mungkin efek setahun nggak makan daging ya. Ini Oman habisin aja ya. Ya. Ya sis nih wah. Kita tambahin kawan, ini enak kali serius. Enak. Enak kali. Baru kali ya ada orang makan rendang pakai lontong. Biasanya lontong ini makannya pakai apa kan? Pakai kuah kan? Ini pakai rendang, pakai kuah lontong kan? Ini sih dalamnya sapinya, kan? Artinya dagingnya belum lagi. Gak ada daging luar. Masih artinya lagi mungkin mau buat bakso dia atau buat sate. Tambah lagi ya. Apa? Hari kau ada juga? Yang kurban, yang mantai. Oke, kawan-kawan, terima kasih telah menonton video ini. Kalian jangan lupa makan juga ya. Dan dibuat rendang lagi boleh juga. Buat dendeng. Pokoknya boleh, dibakar juga boleh. Oke kawan, terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan dimanapun berada. Dan tunggu video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.